Oke guys, ketemu lagi dengan wisatawan Magetan. Ayo bro, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi yang kita di sini di Telaga Sarangan. Di Telaga Sarangan di waktu hari kerja. Biasanya kalau ke sini kan hari libur apa rame. Seperti ya kita lihat bareng-bareng seperti apa Sarangan kalau waktu hari kerja atau hari biasa gitu. Rame apa enggak? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yuk. Ini guys, waktu hari kerja, jadi lumayan sepi. Jadi kalau pengen nyaman kesini sebenarnya hari kerja, jangan hari libur. Hari libur full biasanya. Oke, kita coba keliling bareng-bareng ya. Biasanya kalau keliling ini pakai kuda. Pakai kuda, nah ini satenya itu sate ayam kelinci, nah, 12 ya. Ayamnya ayam piro 12 ya, itu belum lontong ya, kalau lontong tidak. Nah itu ada yang nawari kamar juga deh, nawari kamar tapi ya mau ngantuk mau tidur. Nah. Sayang ini jalannya masih kayak ground jalan nih guys, masih ground jalan. Tapi yang sebelah timur kayaknya udah pavingan semua, mungkin bertahap ya. Ya, ya, ya. Yus, lumayan. Ayo. Ini di sisi telaga. Biasanya kan orang jualan, sekarang udah steril ya ini. Udah steril, udah lumayan peningkatan bagus. Sementara ini loh. Tapi kalau ada perkembangan lain ya kita nggak tahu. Yang penting yang sepengat menurut pengamatan kita ya. Nah, soalnya kita ini enggak hari kerja, tapi ini kok ditumpuk-tumpuk itu apa ya? Ini hari kerja, jadi sepi. Sepi. Oh ya, mau ada proyek ya, mungkin penempatan paving. Oh iya benar guys, di depan itu pengerjaan proyek. Tadi kita dari sebelah barat menuju ke selatan muter ini. Ayo, ayo. Oh, proyeknya nih dikerjakan. Oh. Oh iya, paving ya, guys. Nah, itu pavingnya tuh. Ambilin gambarnya dulu ya, tak ambilin gambarnya dulu. Nah, ini banyak yang mancing ini. Spot mancing favoritnya di pinggir sini, guys. Itu speedboatnya. Kita lihat ada yang dapat enggak ya. Hmm.
Pernah ngesel, Mas? Dalam? Oh. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi spot mancing. Spot mancing favoritnya teman-teman ya di situ. Oh, harum banget nih. Harum aroma sate. Sate ayam. Kita naik. Ini lumayan nih, agak landai nih guys. Dulu ini lumayan curam guys ini. Ini landai nih. Kalau udah jadi mungkin udah nyaman nih. Oh. Nah ini masih proses pembangunan, pembedahan dan mempercantik. Nah ini biasanya gini curam ini turunnya nih. Sekarang aman ya, landai. Apalagi kalau naik kuda turun sini ngeri ya. Nah itu pesawat. Ini pesawat sungguhan sebenarnya itu. Cuma sudah nggak dipakai lagi. Ini tempat perahu, portnya, pelabuhannya. Oh, sampahnya coy. Waduh, ini perlu perhatian lagi nih. Perhatian khusus guys, sayang. Bukan maksud menjelekkan atau apa-apa, nyatanya begini. Ya. Aduh. Nah, ini perlu ada lebih effort, kerja keras lagi untuk pembersihan sampah. Karena Sabta Pesona salah satu adalah kebersihan. Keindahan sih cukup keren. Kenangan lumayan. Keramah-tamahan cukup lah. Kebersihan perlu ditingkatkan lagi. Demi marketannya lebih baik. Nah, untuk yang belum tahu, di tengahnya itu ada makam Ki Pasir dan Nyi Pasir ya. Ki Pasir dan Nyi Pasir yang menurut legenda yang dulu itu adalah yang apa ya istilahnya? Leluhurnya di sinilah intinya itu. Leluhur sini sehingga terbentuklah mitosnya, terbentuklah telaga itu. Asli itu, hutan asli Gunung Lawu. Oke. Ini maget sarangan di waktu hari kerja. Masih tagnya itu. Cukup nyantai kalau hari biasa nih. Enggak terlalu hiruk pikuk, enggak terlalu berisik. Kapal speedboat paling yang jalan 2 atau 3 aja, jadi enggak terlalu. Tapi kalau hari libur, waduh, ruame. Ini yang pengen mencari ketenangan ya, disarankan untuk hari kerja seperti hari ini. Ini hari Senin ya.
Oke, guys, itu aja dari kami, Denis Daun Magetan. Jangan lupa like, subscribe, di share-share. Jangan lupa untuk berkunjung ke Sarangan Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Salam Sabta Pesona. Yuh.